أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. الحمد لله مسلمين مسلمات yang dihormati, yang dikasihi. Moga-moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini yang sungguh istimewa dengan tetamu yang sangat istimewa. Kita mulakan dengan bacaan yang termulia, yang paling mulia sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut telah turun kepadaku. Satu surah yang paling mulia, yang sangat mulia, yang tidak terdapat di dalam Tabur, di dalam Zabur, Taurat, Injil, Subhanallah, iaitu suratul Fatihah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ia adalah surah Fatihah ini lahumul syifa, lahumur ruqyah. Maksudnya adalah sebuah surah yang ada padanya penawar, ubat kepada hati, ubat kepada penyakit zahir dan juga batin. Okey, insya-Allah ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, semua dah nampak siapakah tetamu istimewa, dan saya pasti ramai yang akan senyum, akan terus rasa bahagia melihat wajah beliau. Subhanallah. Masya-Allah, daripada saya sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah, membesar dengan ceramah Datuk kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazia Kamsah. Beliau bukan datuk saja-saja ya. Datuk bercucu cicit. Subhanallah. Datuk di hati umat Islam di Malaysia juga, subhanallah. Kita boleh gelarkan beliau juga sebagai murabi, iaitu pendidik kepada ummah dalam bidangnya, Masya Allah. Datuk, pagi-pagi makan roti bakar, Datuk apa khabar? Allahumma sallam. Saya sihat. Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun Syukur. Alhamdulillah ya, dapat bersama dalam Taman Syurga pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Dan kami pun rasa sangat bertuah dan bersyukur. Setelah sekian lama diatur, kan, akhirnya Allah izinkan dengan kesempitan waktu yang ada pada Datuk, tanggungjawab yang begitu banyak dan sebagainya, Datuk sudi menerima jemputan daripada kami, Hijrah, Yayasan Al-Hijrah, NGO Sahabat Amal Khair dan Hijrah Sedia Merhad, subhanallah. Daripada kecil ya, saya dah mengikuti, maksudnya Allah telah lorongkan Datuk menghiasi. Saya masih ingat masa saya sekolah menengah, Makmur Mandiri Banat, Kota Baru, Kelantan. Datuk memang tak ingat lah, hampir semua sekolah kot di Malaysia Datuk dah jelajah kan. Tapi saya ingat masa Datuk datang masa saya sekolah menengah, dan Datuk dah masyur masa tu daripada sekolah rendah. Jadi Datuk kena sedar ya, maksudnya Datuk dah mulai camah masa saya sekolah rendah, masa sekolah menengah. Saya tak tahu berapa jarak umur kita. Masya Allah, Allah Akbar. Nanti kita akan pecah rahsia berapa umur Datuk. Walau bagaimanapun, yang saya rasa pelik daripada dulu sampai sekarang macam sama. Macam tak berubah. Masya Allah. Kekal muda, kekal ceria, dan yang paling pelik adalah kekal bertenaga. Dan kita doakan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah kita terus diberikan inayah pertolongan. Kan, diberikan perlindungan, kekuatan daripada Allah untuk meneruskan, menamburkan ilmu sehingga kepada nafas yang terakhir. Allahu Akbar, subhanallah.
Saya malam ni bersama dengan untuk sementara waktu senyum sikit, dia malu tu, dia tunduk tu. Ini orang orang kanan saya itu PA, dia bukan sekadar apa ni personal assistant, tapi dia sebenarnya rakan seperjuangan. Masya Allah, yang banyak sabar, yang kuat daya tahan dan sebagainya. Sementara suami saya sedang ada urusan masuk dalam majlis ilmu yang lain. Macam tu, nanti dia akan masuk. Sebab dia jealous ni. Kalau dia tak teman saya, lepas tu, tapi dia tahu Datuk, dia kata bolehlah minta pilih teman sekejap. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat di majlis Allah sekalian, sepatutnya Encik Suami lah ni yang sebagai moderator dan memperkenalkan. Jadi saya ambil alih kejap tanggungjawab dia. Okey, nama diberi dengan gelarannya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, lebih glamour dengan DMFK. Ataupun Datuk selalu juga gunakan istilah kalau dia dekat page tu, Atuk kan? Atuk ke? Tak, Abah. Atuk Abah. Ha, ya, Tok Abah. Minta maaf Datuk. Tok Abah, Tok Abah. Ha, subhanallah. Baiklah, tarikh lahir 16 Julai 1951. Ha, cuba teka, tengok ruangan komen. Umur berapa dah? Ha, Datuk, Datuk dan boleh jadi moyang dah ni. Subhanallah. Ha, jadi sweet, sweet 17. Betul kan? Sweet 17. Ha, dia tukar sikit, sweet 70. Umur Datuk dah 70 tahun. Betul lah Datuk? Betul. Masya-Allah. Tapi macam 17 ya tenaga. Asal daripada Kelang, Selangor. Latar belakang Dr. Falsafah dalam Organisation Communication Universiti tak kisah sebut ni. Wisconsin. Wisconsin. Ha, okey, Amerika Syarikat, USA. Kemudian ijazah sarjana Sains Pertanian Kewartawanan. Hospital apa ni, si yang sama, Wisconsin, Universiti Amerika Syarikat, USA. Ijazah sarjana muda Sains Pertanian dengan kepujian kelas pertama Universiti Maria UM. Saya ingatkan semua USA, mujulah ada juga UM. Tu yang Datuk boleh cakap Melayu juga ya. Seterusnya latar belakang kerjaya hingga kini, pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia selama 35 tahun. Masya Allah. Kemudian mula mengorak langkah menjadi pakar motivasi sebagai kerjaya. Kini memegang jawatan sebagai CEO DMFK Inspiration Sdn Bhd. Sehingga ke hari ini Datuk Fadilah Kamsah telah mengendalikan lebih daripada 40,000, mungkin 15,000, mungkin 20,000 kursus dalam pelbagai bidang seperti motivasi, komunikasi, etika kerja, kepimpinan, pengurusan, kaunseling, khidmat pelanggan, hubungan awam dan lain-lain. Masya Allah. Karya terbitan sangat banyak, menulis lebih daripada 37 karya penulisan, buku-buku yang merangkumi bidang, pelbagai bidang lah. Okay, bapa, motivasi, penyelesaian konflik, stres dan lain-lain. Masya Allah. Tapi saya tak ada maklumat keluarga. Tak ada maklumat keluarga. Subhanallah, Datuk seorang suami yang sangat romantik, sangat penyayang, Masya Allah. Dan mengajarkan kepada kita cara nak berkasih sayang dan menghormati, memuliakan seorang isteri. Kemudian Datuk dikurniakan berapa orang anak? Tiga orang cahaya mata. Tiga orang cahaya mata, cahaya hati. Tiga-tiga sudah bernikah, Datuk? Dah, yang bungsu 32 tahun. Masya Allah, saya umur 39. Tapi bulan 9 lah, sekarang 38 lagi. Yang sulung anak Datuk? 30. Anak maksud 39, anak maksud 39, 38 sekarang. Sama lah tu. Saya lahir 83, mungkin sama. Masya Allah. Patut, sebab itu logik ya. Maksudnya logik, masa saya kecil tu Datuk dah mula, bukanlah masa saya lahir, masa saya dah sekolah menengah, sekolah rendah, Datuk dah mula ceramah. Masya Allah. Datuk ada berapa cucu? 6, Alhamdulillah. 6 orang cucu. 6 cucu. Subhanallah. Alhamdulillah Tok Abah. Alhamdulillah muslimin muslimat. Malam ni dengan tajuk yang sangat istimewa, dengan orang yang selayaknya, tajuk kita ialah menjadi suami isteri idaman. Jadi sebelum kita teruskan lagi ni, majlis kita pada malam ini, saya minta kepada para penonton yang sedang hadir pada saat ini untuk angkat jari-jari, mana-mana jari, kan, untuk tekan butang share, subhanallah, supaya perkongsian pada malam ini lebih meluas. Dan sebenarnya dengan kita melakukan hal tersebut, kita sedang memberi peluang kepada diri untuk mendapat pahala yang berganda.
kita hadir dalam majlis ilmu dah dapat pahala. Dan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda yang bermaksud siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan dapat pahala sebagaimana sebagaimana orang yang lain buat. Kalaulah kita tekan butang share, ada 10 orang hadir kerana ternampak. Sebab sekarang ni Dato', engagement FB dia semakin susah. Bila dia buat monetize, kita boleh pendapatan daripada monetize kan. Kalau dulu YouTube je ada iklan selingan, sekarang kalau kita buat live pun nanti akan ada iklan. Dan kita terima bayaran tu. Jadi dia ketatkan lagi, dia susahkan lagi. Untuk orang master, untuk orang bagi start, engagement susah nak naik. Sebab itu kita kena at-ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kena tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jadi kami cuba melakukan pengisian yang baik untuk ummah. Kalian cuba menyebarkannya. Kita tolong-menolong. Walaupun kita tak tahu siapa yang membantu, tapi Allah mencatat, Allah merakam semuanya. Dan kalau 10 orang dah masuk asbab tuan-puan share, maka dapat pahala 10 orang hadir majlis ilmu. Jadi kita ni ada susah payah kita lah ni, masa tenaga berkongsi kan Dato'. Jadi sahabat-sahabat, tidaklah terlalu susah saya kira untuk menekan butang share dan teruskan tuliskan komen yang baik-baik, sebab dengan meninggalkan komen juga engagement akan naik. Ha, subhanallah. Bagi emoji, tuliskan nota, nanti insyaAllah habis live. Dan sekarang ni kita ada lebih kurang 1.8K Dato', hampir 2K yang hadir pada saat ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Rogayah Makasim, Syarah Razak, Hasina Hasan, Azita, ramai ni peminat Dato' ni. Faizah Khanum, mereka ni pun membesar dan menua dengan Dato'. Mariam Syarbini, Nur Arauda. Okey, boleh tak masing-masing sekarang dah dekat sangat 2K, 1.9 lebih. Masing-masing saya minta tuliskan tajuk kita pada malam ini, menjadi suami isteri idaman. Lepas tu tolong tag seramai mungkin. Tag seramai mungkin nama-nama. Tag semua nama anak, tag nama suami ke, kan tag je. Sahabat baik ke. Ha. Subhanallah. Dan saya terus berniat, ya terus berniat. Ha. Tak plan ni ya terus, tapi tim ada, tim tahu. Siapa yang paling banyak tag, tolong tengok, tolong check siapa yang paling banyak tag. Paling banyak pertama, paling banyak kedua, paling banyak ketiga, kita nak bagi hadiah buku terbaru Ustazah Asma. Haa, macam tu Dato' kan. Kita baru rasmikan semalam launching buku terbaru yang bertajuk Hijrahku Untuk Siapa. Haa, subhanallah, buku yang sangat indah. Banyak. Jadi, Alhamdulillah Dato', itu buku yang keempat baru. Haa, Masya Allah. Jadi sekarang dah 2K lebih. Ramai yang doakan Dato', moga sihat, moga kuat. Okey. Tuliskan menjadi suami isteri idaman. Atau tajuk kita adalah suami isteri idaman hati. Lepas tu tag seramai mungkin. Kita tengok siapa yang dah tag ni. Oh kamu tag. Oh nak juga hadiah. Kamu tag seorang nama ke berapa orang? Oh tim tak boleh lah. Tim tak diiktiraf. Subhanallah, saya masih nak tengok sikit lagi. Alhamdulillah dah 2K. Belum lagi ni ada orang tag-tag nama, dia orang belum sampai message ni. Ya, tag-tag maksudnya betul ke tag? Betul kan? Okey, tulis tajuk lepas tu tag nama. Kawan-kawan ajak masuk. Istilah dia tag kan? Ke hashtag, tag kan? Okey. Ya, ramai duk bagi salam beria ni. Suami isteri dalam hati, dia orang tu tulis tajuk je. Janganlah tulis tajuk je. Tag nama orang seramai mungkin. Nama anak, nama ni, nama-nama untuk kita tarik orang masuk. Okey. So, mood tulis tajuk. Terima kasih, terima kasih. Lambat sikit kan? Okey, takut dia tak faham. Kan ada istilah lain kan? Faham kan? Okey. Dah ada tu yang start. Okey, tak apa. Sekarang Dato', kita nak mula dengan Dato'. Masya Allah. Kita sebenarnya memang nak persilakan seluasnya. Dato' mulakan. Dato' cuba kupas ciri-ciri ataupun sifat-sifat isteri idaman suami. Saya pula nanti akan kupas suami idaman isteri. Jadi Dato' jangan bagi tinggi sangat ya, takut tak tercapai. Tapi saya percaya Dato' akan mempermudahkan kita semua untuk dapat mencapai
sebenarnya orang lelaki nak isteri macam mana? Kan orang lelaki ni dia dah cukup dengan isteri yang macam mana? Ha, silakan Datuk, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak ya Ustazah Asma Harun ya. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan asbab kita sama Allah rahmati kita semua. Syukur ya, dan tahniah. Tahniah terutamanya kepada mereka yang dapat bersama kita pada malam ini, dapat masuk dalam Raudatul Jannah dan dalam taman-taman syurga Allah ya. Betulkan niat ya. Betulkan niat untuk cari ilmu, untuk muhasabah diri, untuk perbaiki diri, untuk jadi asbab diri kita berubah, jadi asbab orang berubah. Okey. Apa yang ditanyakan oleh Ustazah Asma tadi, apakah antara ciri ya? Kalau nak kata ciri wanita idaman lelaki ni, dia tengok orang lah, macam-macam cakap. Mungkin beratus ya, mungkin beribu. Nah, tapi Tok Abah ingat ya, Tok Abah ingat kata seorang ulama pada Tok Abah, masa Tok Abah muda-muda dulu, dia kata nafsu. Nafsu kata perempuan itu cantik atas sebab rupanya, parasnya, seksi tak seksi, cun tak cun. Akal kata perempuan itu cantik atas dasar ilmu dan kepintarannya. Cerdas, pintar ya, very smart ya. Lepas tu hati kata perempuan itu cantik atas dasar akhlaknya. Ya, akhlaknya cantik, jadi hati kita akan tertawan, insyaAllah. Itu satu perkara lah. Dan satu perkara yang kita kena ingat ya, Tok Abah lalu pesan pada diri Tok Abah, pada ramai orang yang sudi dengan kata-kata nasihat tausiah Tok Abah. Pada dunia, kita ni seorang insan biasa. Tetapi pada insan tersayang, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita ya, ya, kita adalah dunia mereka. Kepada dunia, kita ni insan biasa. Kepada insan tersayang, kitalah dunia mereka. Ha, itu penting ya. Itu kata-kata hikmat yang Tok Abah cuplik dari mana tak tahulah ya. Ha, mungkin Tok Abah cipta sendiri. Ha, jadi pada orang tersayang, kita ni dunia mereka. Dan ingat, kita kena naikkan martabat kita ke tahap nilai dunia lah. Itu sebenarnya barang siapa yang solat sunat subuh, qabliyah subuh, ya, dua rakaat, balanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jalan ke itu benar, ya, itu benar. Jadi artinya kita memang bertaraf dunia. Terutamanya pada orang yang sayang kat kita. So apakah antara ciri sifat-sifat wanita yang didambakan oleh lelaki? Of course lah, ya. Berbohonglah kalau tak ada dalam senarai itu. Yang tertinggi, terawal, di teratas, namamu teratas, ya. Asma, namamu teratas. Itu ada lagu tu, ya. Cantik. Cantik. Terus sampai Tok Abah tengok Ustazah Asma ni, ingat macam baru 17 rupanya. 37. Oh, dia pemakai juga Ustazah ni. Ya, memakai tak tahu lah pakai apa. Oh, dia pakai jilbab ya. Makan jubah. Alhamdulillah. Wuduk, wuduk. Air wuduk. Ah, itu dia. Alat makeup yang terbaik lah wuduk. Ah, itu betul. Ya, cantik of course. Yalah of course semua orang kata, kita pesan, Nabi pun pesan cari yang berakhlak, beragama. Ya, yang kaya. Kaya harta bagus, kaya budi, kaya ilmu. Ya, keluarga yang baik-baik. Ini semua basic. Ah, tapi sebenarnya yang tersirat dalam hati kebanyakan lelaki ialah mereka dambakan seorang isteri yang bijaksana, yang pandai. Yang pandai dalam banyak hal. Walaupun salah satu kebencian lelaki ialah wanita yang menunjuk-nunjuk pandai. Alah, awak lelaki bodohnya. Ya Allah, kenapa bodohnya orang lelaki? Ah, itu memanglah orang lelaki-lelaki akan apa nama kata, tersinggung dan memang tertutup hati mereka kalau ada wanita yang membodoh-bodohkan mereka. Itu sebenarnya ada sahabat kita yang kata, orang perempuan ni buat-buat bodoh lah. Bukan jadi bodoh. Buat-buat bodoh ni jangan tunjuk sangat kepandaian. Sampai orang lelaki-lelaki terseksa satu, terancam. Ya. Okey. Semua lelaki-lelaki suka isteri yang bijaksana, pandai mengurus keluarga, pandai mengurus diri, ya, pandai mengurus keuangan. So bijaksana tapi tak menunjuk-nunjuk, critical ya. Lepas tu of course kita suka seorang isteri yang confident. Yang paling penting ni yang tersirat. Ramai lelaki bisik kat Tok Abah, dia akan sangat bersyukur bila ada seorang isteri yang memahami lelaki tanpa banyak kata-kata. Kata Profesor Peter Drucker, ya, komunikasi yang paling hebat dalam dunia ialah memahami apa yang tidak terucap. Itu sebabnya Tok Abah selalu sebut konsep keserasian roh. Bila suami isteri berkasih sayang, roh mereka serasi, suami baru terfikir. Suami berkata, kalau dapat tertarik kurang maninya, alamak, alangkah bestnya. Baru terfikir tiba-tiba, bang, tertarik bang, kurang mani bang. Allahu Akbar, melompat ya, terkesima suami. Ya, sangat bahagia seorang suami yang baru terfikir. Maka sudah mali, sutak mali, baru fikir sutak mali.
Itu yang timbul peribahasa jadilah seperti si kembang Cina. Peribahasa Melayu ya. Jadilah seperti si kembang Cina. Ini menunjukkan beberapa sifat-sifat wanita yang sangat hebat. Ya. Jadilah seperti si kembang Cina, kata peribahasa Melayu. Belum dipanggil, sudah datang. Belum disuruh, sudah pergi. Belum diminta, sudah beri. Wow. Hebat tak hebat? Ha, macam mana kita tahu dia belum panggil, takkan dia datang? Ha-ha. Gerak batin, intuition. Ya, ini namanya bila ada keserasian roh, suami baru terfikir. Ni kalau dapat ya biskut ni dengan teh tarik kurang manis yang panas-panas, Allah maafkannya. Baru terfikir isteri, Allah akan beri ilham pada isteri. Pap datang. Ha, ini namanya keserasian. Ini banyak kali berlaku. Banyak kali berlaku untuk mereka yang ada keserasian roh dengan pasangan mereka. Ya, suami baru terfikir nak ajak makan, kalau baru terfikir tiba-tiba isteri berkata, bang yang apa nama, ustazah panggil suami Ling, ya, Ling. Jom kita makan-makan kat luar, Ling. Makan-makan tom yam. Makan tom yam. Contohlah. Ini banyak kali berlaku. Jadi dapat memahami lelaki tanpa banyak cakap. Sebab kan selalu kita dengar, apa nama, tuabah dengar kali pertama ialah Profesor Mahmud Zuhdi yang mengatakan orang perempuan hatinya kat mulut. Apa yang terlintas kat hati dia akan cakap kat mulut. Itu perempuan yang normal. Orang laki-laki mulutnya ke hati. Apa yang sewajarnya disebut kat mulut, disimpan dalam hati. Itu lelaki tulen. Lelaki yang macho. Wah, dia kontrol macho. Itu sebabnya kajian. Tok Abah suka mengkaji. Dan Tok Abah memang bidang komunikasi. Dan my PhD dalam bidang psikologi keorganisasian. So kita faham sikit-sikit lah psikologi manusia laki-laki dan perempuan. Ya, yeah. Kota kata-kata seorang lelaki ialah sekitar 7,000 perkataan. Ini kajian. Sekarang mungkin makin kurang sebab kita pakai gadget. Banyak pakai handphone, jadi kita kurang bercakap. Itu kajian 20 tahun yang lepas gamaknya. Kota ataupun jumlah perkataan laki-laki gunakan dalam sehari sekitar 7,000 hingga 10,000. Orang perempuan sekitar 25 hingga 30,000. 25-30,000 perkataan-perkataan. Jadi 4 kali ganda. Jadi ustazah Asmak ni kalau tak cakap 3,000 perkataan, dia tak boleh tidur. Tu yang dia akan pop pek sampai habis kota baru boleh tidur. Itu jadi oleh kerana lelaki ni kadang di tempat kerja dah bercakap lebih kurang 7. Macam Tok Abah cakap entah berapa ribu perkataan masa mengajar ya, ataupun webinar, betul kursus dan sebagainya. Jadi dah habis kota. Jadi kalau kat rumah dia akan kurang bercakap, banyak melihat, banyak tersenyum. Ya, Tok Abah akan cuba dan cuba bercakap. Tapi memang by nature, laki-laki tak banyak cakap berbanding wanita. Biasanya sunatullah. Jadi sangat bahagia seorang lelaki yang ada pasangan atau isteri yang dapat memahami mereka tanpa berkata-kata. Ya, itulah berkata Peter Drucker. Jadi Profesor Peter Drucker, komunikasi yang paling unggul, ultimate, apabila dapat memahami apa yang tidak terucap. And this is possible. Sebab Allah berikan pada wanita gerak batin yang luar biasa. Mungkin 10 kali ganda, lebih powerful daripada gerak batin seorang lelaki. Itu kajian ya. Jadi, of course, apalagi sifat-sifat yang didambakan oleh lelaki, tidak terlalu cerewet. Memanglah ya, guru pertama dan utamalah wanita. Wanita memang kota kata-kata pun 30,000 perkataan-perkataan. Jadi mak memang banyak cakap. Jadi kadang-kadang dipanggil cerewet. Yang ni kadang-kadang memberi ceramah tanpa tauliah. Ha, itu mak-mak ya. Guru pertama utamalah umi. Ya, kata apa nama peribahasa lama, ibumu satu, gurumu beribu-ribu. Tapi ibu yang satu tu kadang-kadang lebih hebat. Dia punya motivasi dan ceramahnya, kuliahnya, kata-katanya, nasihatnya berbanding beribu-ribu guru. Dalam dunia ini, hebatnya seorang ibu, hebatnya seorang isteri. Jadi, tapi suami akan rasa tenang dan bahagia kalau isterinya tidak terlalu cerewet. Okey, banyak cakap tapi janganlah terlampau cerewet. Dan sebenarnya, ini dia rahsia yang ramai wanita terlepas pandang. Laki-laki, dia boleh dengar apapun yang isterinya cakap, wanita cakap, dia boleh dengar. Tapi kalau boleh, jangan cakap lebih daripada 3 ayat pada satu masa. Ini kajian psikologi. Ya, bercakap dengan lelaki, anak lelaki, suami ataupun ialah lelaki, pelajar lelaki, boleh cakap tapi jangan bercakap lebih daripada 3 ayat pada satu masa. Ya, kamu dah makan sayang, anak pernah kau anak ya, dah. Ya, sekarang dah pukul 6:30, bila nak mandi? Sebab kita nak solat maghrib berjemaah dan kita kena makan malam sebelum maghrib. 3-4 ayat. Stop. Jangan sambung lagi. Biar dia hadam. Biar dia digest apa yang kita cakap and then baru sambung.
bagus sambung. Itu rahsia. Jadi jangan terlampau cerewet. Of course, cemburu itu tanda beriman. Itu kita faham. Tetapi jangan terlampau cemburu sampai sesak nafas, sampai rasa terkongkong seorang suami. Jadi suami mendamakan seorang isteri yang ada cemburu. Jadi naik dia punya saham seorang lelaki. Kalau isteri tak cemburu langsung, jadi suami tak rasa disayangi, tak rasa dia ada tarikan. Ya, alamak isteri aku tak cemburu, aku pakai semak pun dia kata, nak ke mana bang? Alah nak pergi. Tak apa, pergilah. Ya, tak cemburu langsung. Ya, jadi, be careful. Ya, kalau tak cemburu, takut-takut, tak kurang beriman. Ya, cemburu itu tanda beriman. Tapi cemburu buta melemaskan pasangan. Jadi, jangan terlampau cemburu. Kita nak isteri kita cantik, tapi jangan terlampau canggih. Ya, kadang dah siap keluar, alah bang, tak boleh, boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya, lupa, 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 ya. Payung ni hujan ni, payung saya pink. Baju saya kuning, tak boleh, saya kena tukar baju. Payung, payung ni, payung saya pink. Allahu Akbar. Tukar baju just because payung kuning tak match. Ini terlampau canggih sampai suami pitam lah, suami pitam. Jadi, suami suka isteri yang cantik, tapi jangan terlampau canggih. Not over lah. Jangan terlampau canggih. Dia pandai tolak ansur. Merangsang kehebat lelaki. Ini dia. Satu sifat wanita yang sangat didambakan lelaki. Merangsang kehebatan suami. Dia akan rangsang. Dia akan dorong. Dia akan bagi motivasi dan inspirasi. Berbeza tu. Motivasi dari luaran. Inspirasi dari dalaman. Jadi dia bagi motivasi, inspirasi. Dan jadi tokang sorak. Ya, bagus bang. Cara abang tegur anak tadi, abang marah si Ahmad tadi sebab lewat semayang. That was good. Sangat bagus. Saya suka sangat. Bersyukur sangat. Abang marah. Dia bagi motivasi, dorongan. That was good. So, tak apa bila bagi ceramah kat mana-mana, forum ke, bila dah habis, isteri ada sama-sama. Tapi dia diam aja. Ya, orang kata, bagus doktor, bagus. Tok Abah, bagus tok, bagus. Very good, fantastic. Tapi isteri masih diam aja. Tok Abah rasa, something is wrong. Tapi kalau bila dia kata, aha, bagus. That was good. Bagus. Jadi hujah-hujah yang bagus, ya, tepat dan berkesan, bagus. Oh, jadi puji-pujian seorang isteri untuk suaminya dari kacamata Tok Abah 100 kali paling kurang, ya, 100 kali lebih hebat, lebih bermakna dari pujian orang lain. Itu pada kacamata Tok Abah, ya, orang yang dah emas tulen, ya, warga emas 60, 70 ni warga emas tulen 999. Oh. Mahal, mahal. Mahal, mahal. Mahal, mahal. Tapi kalau 99 keras, dia susah nak dilentur, susah nak dijadikan gelang. Tak boleh. Dia kena campur dengan logam lain baru boleh jadi flexible, malleable. Okey. So, merangsang kehebatan lelaki. Walaupun lelaki-lelaki dan wanita Allah jadikan memang berlawanan perangai. Sebab opposite attract. Ya? Suami yang cerewet akan ada isteri yang pendiam. Tapi mana ada, jarang sangat, cuma Tok Abah lah mungkin yang pendiam. Yang so wanita yang banyak cakap, suaminya senyap. Suami yang sabar, isterinya kurang sabar. Isteri yang penyabar, suaminya tak sabar. Itu biasa. Allah akan temukan jodoh yang berlawanan, imbang, mengambil. Sebab suami isteri tidak sempurna. Nobody is perfect, tidak ada orang maksum. Tapi dua insan yang tidak sempurna ini Allah jodohkan untuk imbang, mengimbangi, lengkap, melengkap, ya, didik, mendidik, pesan, memesan, ya, dan juga kata orang tu, saring, lengkap, lengkapkan, supaya membentuk rumah tangga yang luar biasa hebat. Dua manusia yang tidak sempurna, two imperfect persons but combined in a house, ya, dalam satu rumah tangga, in a home, yang menyebabkan rumah tangga jadi hebat cemerlang sebab imbang, mengimbangi. Jadi Allah akan berikan kita, bukan apa yang kita mahu. Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita, apa yang kita layak dapat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi rupanya dalam perbezaan yang ketara, sebab macam magnet, negatif dengan positif attract. Wanita dan lelaki begitu. Sifat-sifat yang berlawanan akan menyebabkan mereka tertarik pada antara satu dengan yang lain. Tetapi kajian Tok Abah berpuluh tahun, rumah tangga yang bahagia. Walaupun suami dan isteri amat berbeza. Isterinya bising, suaminya senyap. Suaminya bising, isterinya senyap. Suami kalang kabut, isterinya tenang. Isteri kalang kabut, suami senang. Suami suka bersepah-sepah, isteri suka berkemas. Suami isteri suka bersepah-sepah, suami suka berkemas. Allah buat begitu. Allah buat begitu. Tapi dalam perbezaan yang ketara ini dan daya tarikan sebab perbezaan, Allah jadikan rumah tangga yang bahagia. Paling kurang, kajian, ya. Kajian. 12 persamaan. Dalam perbezaan
ada 12 persamaan, sama-sama suka kucing, sama-sama suka melancong, sama-sama suka pantai, sama-sama suka makan kerang, sama-sama suka ada persamaan yang menyatukan mereka. Allah Maha Besar. Terus sebenarnya bila Tok Abah mengkaji, Tok Abah telah mengkaunsel kurang lebih 25,000 pasangan suami isteri lah sejak tahun 77 sampai sekarang. Ya, boleh tahanlah, adalah pengalamannya. Dan Tok Abah dapati, maka bila Tok Abah kaji sifat-sifat dua pasangan ini, Tok Abah akan pandang ke langit. Walaupun Allah tidak bertempat, kita pandang ke langit. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kau hebat Allah. Kau jadikan manusia yang memang ngam, yang memang cantik untuk each other. Itu Tok Abah punya persepsi bila mengkaunsel puluhan ribu pasangan yang bermasalah ataupun yang sangat bahagia. Jadi ada persamaan yang bermakna, of course, suami akan suka isteri yang sejuk mata memandang. Macam tengok Ustazah Asma ni, sejuk mata memandang, ya. Qurratu ayun, ya. Jadi so kita ke apa nama, sejuk mata memandang. Tapi kalau pakai bedak sejuk selalu pun ai tak berapa sejuk mata memandang. Kalau muka isteri 24 jam bedak sejuk, fahamlah kan? Itu lawak bodoh namanya. Tapi tak apalah, ya. Sejuk mata memandang. Of course lah, ya, pandai pandai memasak is an asset. Tapi laki-laki sekarang pandai memasak. So masak-masak dia tanggungjawab bersama. Ya, bijak apa nama, pandai ambil hati mertua. So, suami bisik kat Tok Abah, I am happy sebab my wife pandai ambil hati mak ai. Sebab ibu ialah ratu seorang suami lah ibunya. Jadi kalau isterinya dapat menambat hati ibunya, wow. Itu satu aset luar biasa. Dan last lah, sikit-sikit lah. So, okay, antara lain yang secara apa nama, kesimpulannya, dapat menerima pasangan seadanya, terima pasangan seadanya. So, jangan bermusim, menghormati pasangan, ya. Lepas tu, ini dah dia, ada kata tu, tasamu, berlapang dada lah, ya, bersedia ditegur, ya. Dan of course, dia kadang tu, memudahkan urusan suami, ya, toleransi, manja dan pandai, dia manja dan pandai memanjakan suami. Wow. Ya, dan of course lah, pandai adaptasi pada beberapa situasi ataupun keadaan berbeza-beza. Dalam PKP dia ya, ubah suai. Dalam masa aman dia ubah suai. Dalam masa endemik ni, ya, last and but not least, ya, suami ni sebenarnya, dia ni tak banyak cakap. Jadi kalau isteri yang pandai mendengar, apatah lagi isteri yang pandai mendengar yang tidak diucap. Engkau, isteri yang pandai mendengar apa yang tidak diucapkan oleh suaminya, itulah satu anugerah terbesar untuk seorang lelaki. Dia akan rasa sangat bahagia kalau isterinya sangat perceptif, sangat apa nama, gerak batin yang luar biasa. Dan memang Allah berikan gerak batin jauh lebih hebat kepada ibu, kepada isteri berbanding seorang bapa atau seorang suami. Wallahu a'lam. Teruskan Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya-Allah, tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak kepada Tok Guru kita, Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah di atas perkongsian ilmu dan permulaan mukadimah yang sangat baik. Dan ada banyak kata-kata yang kita boleh pegang. Masya Allah, bagi orang luar, bagi dunia luar, kita ni orang biasa. Tapi bagi orang yang kita cintai, orang yang dekat, kitalah dunia mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi janganlah kita merosakkan dunia orang yang kita sayang, kan? Anak-anak, cucu, isteri, kawan-kawan, mungkinlah sahabat perjuangan yang kita ni ada kaitan, kehidupan kita saling berkait. Masya Allah. Jadi itu antara kata-kata mukadimah yang telah memberi satu suntikan yang deep di dalam hati kita. Dan banyak lagi lah ilmu, dan saya pun banyak terasa juga tadi tu, kan, banyak terasa dengan kata-kata Datuk. Contohnya betul, kadang orang perempuan ni tak menyabar, Datuk, tak menyabar. Semua benda yang dia plan, dia apa yang dia plan, apa yang dia rancang tu, kau boleh nak cakap dalam satu masa, bang, kita gini-gini, lepas tu kita gini-gini, lepas tu gini-gini. Rupanya orang lelaki memang perlukan masa untuk digest, kan. Jadi nanti dah dia terulis lima-lima dia tak setuju, lima-lima dia tolak. Jadi kena satu-satu, okey, dah selesai, okey bang, kita ni
Okay. Ha, subhanallah. Mungkin dia lelaki lebih cool, lebih satu demi satu, perempuan tak penyabar. Jadi bila ada perbezaan ni lah akan mewujudkan keindahan seperti pelangi kan. Keindahan seperti pelangi sebab walaupun warna berbeza jadi indah. Ha, kalau pelangi tu warna biru belaka tak cantik, tak menarik lah. Kan tak namanya pelangi. Ha, jadi kehidupan kita ni penuh warna-warni kerana ada perbezaan. Kemudian kita usahakan untuk mendamai dan mengharmonikan. Masya Allah. Jadi sekarang saya tanya soalan pada diri saya sendirilah. Saya pula akan mengupas dari sudut apakah ciri-ciri lelaki ataupun suami idaman isteri. Masya Allah. Tapi sebelum tu saya nak baca juga komen-komen. Tengok ni kan Nur Sahana Salman dia tulis. Isteri idaman lelaki iaitu bijaksana dalam mengurus diri dan keluarga. Bijak. Sebenarnya kan dari sudut zahir memang kita nampak wanita itu menarik dari kerana cantik. Tetapi lelaki pula menarik kerana handsome. Maksudnya kita sebut menarik ini itu tarikan mata. Tetapi yang mengekalkan sebuah hubungan bukan tarikan mata. Mata tu mungkin permulaan saja. Tetapi bila kita sebut bijak ataupun cerdik ataupun seorang isteri yang baik, itu tarikan hati. Hati takkan tua. Pandangan mata sampai waktunya tua, berkedut, kerepot, putih, tak ada gigi, dah bergetar-getar dah kan jalan tu, dah tak berapa dengar, dah tak apa-apa ni. Tapi subhanallah, kalau kita seorang wanita yang bijak, yang baik, yang cerdik, dia sentiasa cantik sebab ia tarikan hati. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi ni ada ni Nur Sahana, dia tuliskan nota bijaksana dan mengurus diri dan keluarga. Memahami, inilah yang paling mahal. Saya banyak jumpa kalau orang lelaki yang umur dah 60-70. Apa sebab sayang sangat ni? Dialah orang yang paling faham saya. Ha, biasa pakcik-pakcik akan cakap macam tu. Dia yang paling faham saya. Oh, contohnya kalau saya berdehem tu dah tahu tu saya nak apa. Dia dah tahu keperluan saya. Apa yang saya suka, apa yang tak suka, baik, buruk saya semua dalam tangan dia. Dia orang paling faham saya lah. Orang lain tak boleh terima lah perangai saya tapi dia boleh terima sebab dia faham saya ni macam mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Kan ada ramai wanita cuba menghias diri supaya dilihat menarik. Tetapi rupanya tarikan hati itu pada sikap isteri yang sangat memahami. Ah, subhanallah, kekasih hati saya dah sampai. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, syukur. Itulah dengan gambar tak tak boleh pakai kelas. Masya Allah, ya. Kami sebenarnya dalam teruskan. Minta maaf Dato', mungkin line kami kurang baik. Masalah line kita. Lepas tu kenapa tak buat kat kafe ke kat mana-mana yang line kuat? Ya. Okey, sini kuat. Okey, okey. Minta maaf ya. Okey, minta maaf. Subhanallah, alhamdulillah Encik Suami dah ada bersama. Tadi Datuk dah bicarakan tentang apa ni? Isteri idaman suami. Isteri idaman. Kalau Encik Suami dengar tadi, saya tak tahulah berapa persen yang saya ada. Encik boleh tambah tak sikit? Satu je ciri isteri idaman seorang suami. Maksudnya ciri apa yang dua pun tak apa, tiga pun tak apa yang suami suka kalau ada pada seorang isteri tu, suami jadi rasa isteri tu penyejuk hati, penyejuk mata. Okey. Oh, siap pula. Baru siapa tu kena ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengizinkan kita untuk hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Dikekalkan dengan iman dan Islam. Syukur kita dan malam ini alhamdulillah kita bersyukur sebab kita dipertemukan dengan seorang motivator yang sangat-sangat terkenal yang banyak memberi perubahan hidup kepada ummah. Masya Allah, daripada dulu berjuang sampailah sekarang, semoga Allah memperkuatkan dan memberi kesihatan yang baik
kepada Datuk Haji, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, insyaAllah. Sedikit daripada saya, Datuk, sebab orang nak dengar Datuk malam ni, seronok dengar Datuk. Handsome daripada dulu sampai sekarang. Memang kita nak dengar daripada Datuk malam ni, insyaAllah. Datuk, perasan tak persamaan ni, persamaan saya, kami kan? Ayat-ayat tu lebih kurang kan daripada tadi kan? Okey, silakan lagi. Jadi antara ciri-ciri yang suami nak adalah dia juga ingin didengari. Bukan isteri saja ingin didengari, tapi suami juga ingin didengari. Maknanya perlu wujud satu persefahaman di mana kekadaan isteri menjadi pendengar yang baik. Namun satu keadaan juga suami juga perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi dua-dua. Encik kejap. Memang betul suami perlu didengari. Tapi masalahnya, macam sedang meluah perasaan dia dua ni kan? Tak, maksud saya. Masalah banyak lelaki di luar sana ya. Di luar sana lah. Bukan di sini. Bukan di sini. Walaupun dalam bracket dia di sini contoh kan. Lelaki susah nak buka mulut. Susah nak cakap. Tapi dia kata dia nak didengari. Tetapi dia susah nak slow talk, nak cakap isi hati, nak bagi tahu baik-baik. Sebab lelaki ni dia macam dia nak supaya isteri faham, isteri faham dengan apa kita panggil, bukan cakap tapi dengan tindakan ataupun dengan okeylah kalau dengan body language. Maksudnya orang lelaki ni kadang dia malah nak cakap tapi dia kata kalau saya diam tu saya tak sukalah tu. Macam tu kan. Tapi sebenarnya kita kena terima juga setengah tu body language tidak boleh difahami oleh orang lain. Lepas tu bila isteri kata, cakaplah. Alah, kalau saya cakap pun bukan boleh terima. Dia dah judge awal lagi. Contoh kan, dia gelakkan awal-awal lagi. Jadi, kenapa tidak mencuba? Kenapa tak berusaha? Jadi, teruskan Encik. Pasal ciri isteri idaman tu. Datuk, saya bukan tak mencuba Datuk. Saya dah cuba tadi sepatah. Tapi 1000 patah dipotong oleh Ustazah. Ini masalah kita lelaki. Bila kita cakap sepatah, dia 10 patah. Cakap sepatah, 10 patah. Lebih baik kita tak berpatah. Betul tak, Datuk? Tapi kan Datuk, betul. Tak Datuk? Sekarang dia judge. Kenapa tak dia judge? Dia kata, itulah masalah. Sebenarnya, saya cuma menerangkan kepada lelaki di luar sana. Kalau anda nak didengari, anda perlu luah. Luah dengan kata-kata. Sebab dengar tu dengan telinga. Telinga perlukan kata-kata. Sebab kata dengar kan. Kalaulah body language, itu tidak ada suara. Okay, baik. Okay. Silakan. Saya takut nak bersuara sekarang, Datuk. Takut berpatah-patah saya ni. Teruskan. Patut bersetuju tu. Gelak macam tu tanda setuju tu. Setuju. Sila. Yang kedua betul lah, apa-apa pun perlu muhasabah. Jadi, tengok balik macam mana kita nak jadi pendengar baik, pembicara yang baik. Yang tu antara ciri pertama lah yang suami inginkan. Iaitu kadang-kadang juga didengari. Jadi kena banyak bercakap lah ni. Jadi Ustazah pun kena bagi peluang banyak pada suami dan mungkin di luar sana pun kena bagi banyak peluang kepada suami untuk berbicara. Ya, betul. Susah tapi kena buat jugalah. Memang sukar tetapi kena juga berbicara, cari masa yang sesuai untuk meluahkan apa-apa dan insyaAllah yang penting isteri bersedia mendengarlah dengan hati terbuka. Dengar, fikir dulu, jangan terus ada respon dan sebagainya lah, maknanya memberi peluang lah, berbicara dan insyaAllah berbincang, insyaAllah moga terbuka lah. Keduanya mencari satu kesepahaman. Yang keduanya adalah bagaimana dalam situasi tertentu tu mungkin suami juga perlu diberi perhatian. Maksudnya dalam keadaan dia rasa penatnya, hiburan dia macam mana pun kadang-kadang perlu diberi perhatian ataupun perlu dipahami juga oleh pasangan lah. Kalau isteri memahami atau pasangan memahami apa yang suami suka. Dan mungkin itulah satu corak, satu persefahaman atau satu kemesraan akan diwujudkan lah.
Macam contohnya kita tak nafikan ramai minat bola. Jadi kita meraihkan minat dia tu. Saya raihkan tak? Raih. Tonton sampai pukul 3 pagi semua. Saya bagi support. Saya bagi support dulu. Bukan maksud dari saya ini tak tengok bola pun, saya tengok result je yang menang saya suka. Tapi dulu masa dia suka tengok tu, saya akan bagi sokongan, kejutkan. Lepas tu, kadang-kadang tu saya kejutkan kan. Lepas tu sediakan keperluan untuk sambil dia tengok. Okeylah. Subhanallah. Lagi-lagi cik. Itu saja buat kali ni kot. Cukup. Nak dengar Ratik dengan Ustazah malam ni. Aku didengari dan juga ni difahami. Masya Allah. Allah Akbar. Datuk, saya rasa kan kalau Datin ada sebelah Datuk pun Datuk susah juga nak cakap. Kan? Sebab Datuk sorang-sorang. Sebab tu kalau nampak suami saya kesian sebab yelah saya ada sebelah kan. Saya pun susah nak cakap sebab suami saya ada sebelah. Tu tangan tak nampak ni cubik-cubik ni Datuk. Ha tu lah tak mahu dia dah cubik dia. Allah salam man. Subhanallah. Masya Allah. Topik kau sebenarnya giliran saya. Boleh saya cakap dulu ya? Boleh silakan. Sebab Datuk sebenarnya baru je sudah. Masya Allah. Okay subhanallah. Datuk kami kahwin 17 tahun kan? 17 tahun Masya Allah. Datuk mungkin dah 40 tahun kan sebab anak 39 ya. Datuk mungkin 40, 41 tahun. Maksudnya kita tak sampai separuh pun. Masya Allah. 45 tahun dah. Masya Allah. 45 tahun dah Datuk nikah. Masuk usia perkahwinan Datuk pun dah tua. Datuk apa tak lagi. Usia perkahwinan kami 17 tahun tu maksudnya baru remaja. 17 tahun ni baru umur remaja. Jadi remaja ni masih lagi kita panggil apa? Hati masih lagi membugar. Membugar ya kita ya. InsyaAllah. InsyaAllah gebu-gebu lagi ya. Tapi Datuk matang, tenang. Dah sampai peringkat. Maksud saya Utazah, remaja ni kan jiwanya kadang tu memberontak. Utazah, nikah tak cukup umur dah nikah ya? Umur 20, tak sampai 20 nikah dah. Saya ni kau umur 22. Cukup umur. Dah cerdik lah masa tu. Saya lebih cepat matang lah daripada suami saya. Betul? Lebih matang. Masya Allah, Allah Akbar. Okay, sikit je daripada saya. Dengar ya kepada cik suami dan kepada suami-suami juga sana dan kepada Datuk. Apakah ciri-ciri suami idaman seorang isteri? Bukanlah. Ialah kita takkan dapat ceritakan ciri-ciri sepenuhnya, cuma secara overall. Kalau kita tengok biasa masyur orang kata, lelaki suka tiga perkara kan. Wanita, tiga tak. Wanita, harta, takhta. Ha kan? Suka perempuan. Ha lepas tu suka kepada wanita, wanita tu perempuan lah, suka pada kedudukan. Lepas tu suka kepada harta. Ha mungkin ada satu lagi kot. Suka kereta. Tapi harta lah tu. Masya Allah. Okay. Tapi dari sudut wanita pula, dia suka kepada lelaki yang ini wanita-wanita yang solehah lah. Maksud wanita yang melihat kepada akhirat. Dia suka ada ta juga tapi ta depan. Tadi ta belakang kan. Takhta, wanita, harta. Tapi ta depan. Ta yang pertama, dia wanita-wanita yang baik, yang saleha, suka kepada lelaki yang ada takwa. Takwa. Yang pertama, takwa. Sebab Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Orang lelaki kadang-kadang, dia berat mulut. Macam ada emas dalam mulut dia kan. Kalau dia bercakap takut emas tu terkeluar kan. Subhanallah. Dia malas nak menegur-negur isteri. Dengan alasan tu lah kadang dia judge. Kau tegur 10 patah jawab, tegur 1 patah 10 patah. Subhanallah, mungkin lah begitulah sikap orang perempuan. Dia banyak cakap kan? Tetapi belum tentu dia tak terima. Mungkin masa dia menjawab tu, dah dia memang macam tu. Cara dia nak terima proses penerimaan tu dia jawab dulu. Lepas tu dia mikir. Lepas tu tengok-tengok dia buat perubahan. Ha macam tu. Jadi suami soalannya bila isteri jawab tu jangan terus judge bahawa isteri tak terima. Tapi memang eloklah kalau isteri ni kalau solehah memanglah dia terus ya bang ha macam tu kan. Ha okey. Jadi insya-Allah macam beli je cik ni kan. Tak apa. Kasih cubit lagi bawah ni.
Okey. Maksud saya lah antara ciri-ciri lelaki yang tak pertama ni itu takwa. Kalau isteri dia nak keluar rumah, dia memang perhati dulu. Sayang, sayang. Sat, sat. Sayang pusing jap. Kenapa bang? Pusing, pusing. Pusing lagi, pusing lagi. Eh, dah pening. Tak payah keluar. Oh, dah pening kan. Sebenarnya tujuan dia, dia nak tengok daripada atas sampai bawah. Isteri dia mengikut syariat tak keluar. Tutup aurat lengkap ke tak? Dan orang perempuan sebenarnya suka disuruh-suruh, diarah-arah, dibentuk-bentuk. Sebab perempuan ni dia ada satu sifat, dia suka orang kontrol dia. Tapi dalam kontrol yang mengikut syariat lah. Ha. Itu sifat semula jadi wanita. Dia akan rasa bahawasanya suami dia sayang dia, suami dia caring dia. Ha. Contoh suami pesan, padahal pesan hati-hati ya bawa kereta. Ha, walaupun dia memang akan buat hati-hati tapi dia suka dipesan-pesan. Tengah hari contoh kan suami telefon pukul 1. Saya kata sayang, ya bang. Abang waktu rehat ni, saya buat apa? Tak ada buat apa. Abang cuma nak pesan nanti dah masuk waktu terus solat ya. Memang abang tahu awak penat apa semua. Tapi solat lepas tu tidurlah nak rehat. Oh, isteri tu akan suka tau dapat pesanan-pesanan tu. Ha. Okey, maksudnya ini ciri-ciri suami yang bertakwa, dia melindungi ahli keluarganya daripada api neraka Allah, suka tinggal-tinggalkan pesan. Ha. Lama-lama sikit kalau obsession telefon. Ha, macam mana anak-anak awak dah baca Quran? Ha, suka orang caring tu. Ha, sebab orang perempuan suka perhatian. Okey, tu tah yang pertama. Tah yang kedua iaitu dia suka seorang suami yang taat kepada Allah. Sebab suami yang taat kepada Allah, dia akan taat kepada ibu bapa, dia juga akan menjadi suami macam ni lah. Suami yang taat kepada Allah, dia tidak perlu menagih ketaatan isteri. Kalau suami ni jaga solat, jaga puasa, jaga aurat, jaga zakat, jaga-jaga taat kepada perintah Allah, dia tak perlu menagih-nagih untuk ditaati oleh isteri. Allah akan tundukkan hati isteri ni, anak-anak ni kepada seorang lelaki yang taat kepada Allah. Allahu Akbar. Tah yang ketiga iaitu seorang suami yang tawaduk. Saya kira suami pun suka isteri yang tawaduk. Iaitu merendah diri. Sebab kita hari ni krisis antara konfliknya adalah oh, perempuan dia masalah emo, lelaki pula masalah ego. Jadi kerana ego tu dia kurang tawaduk. Sehinggakan kadang hobi isteri dia tak raikan. Kan bagi dia hobi isteri tu gemel, buang masa, membazir, lawak ni gini gini gini. Kadang-kadang kelebihan isteri dia tak raikan. Sebab dia rasa dia yang lebih berkuasa, dia lebih dominan dan sebagainya. Hobi. Maknanya emo dia ambil, ego pun dia ambil. Ha, macam tu lah. Dua-dua semua dia ambil. Dia ambil. Tapi lebih kepada ego lah. Dan saya pernah baca ya kitab. Kitab penulisan ulama terdahulu. Di antara sifat ihsan seorang suami adalah meraihkan bakat yang ada pada isteri. Meraihkan bakat dan minat isteri. Subhanallah. Sebab kadang-kadang lelaki fikir pasal bakat kemahiran dia ataupun apa yang dia nak. Tapi pernah tak suami tanya, sebenarnya awak nak apa? Awak minat apa? Awak suka apa? Ha. Lepas tu kan dia tahu bakat isteri dia melukis. Saya ada jumpa seorang isteri ni, dia memang ada bakat melukis. Lukisan dia cantik sangat. Oh, dan dia kata, cita-cita saya nak jadi, dia nangis depan saya. Saya sebenarnya memang suka melukis, Zazah. Saya memang, saya dulu ambil tempahan sebelum kahwin, masa saya belajar dulu, memang dia hafaz Quran, dia ustazah, dia belajar dalam bidang sekian-sekian. Dia kata saya ambil ustazah, upah melukis ni orang bayar saya puluh ratus, saya dapat buat duit. Tapi lepas pada saya kahwin, suami saya tak suka. Suami tak suka. Itu bakat dan minat saya, tak suka dan dia nak suruh saya mengajar, dia nak suruh saya ni, dia suruh saya hentikan. Dan masa dia meluah pada saya, dia memberontak. Dia rasa hidup dia tak bahagia dan sebagainya. Ha. Dia kata soalannya suamilah mengatur semuanya. Dan sampai hari ni saya nampak masih stuck. Ha, masih stuck. Ha, subhanallah kehidupan dia. Jadi kadang-kadang suami yang sifat tawaduk ni, dia merendahkan ego, merendahkan diri dia. Walaupun mungkin minat isteri tu remeh, walaupun mungkin apa bakat isteri dia tu tak adalah hebat, bakat buat karipap je dan minat buat karipap je. Kita kata tak ada ke bakat lebih sikit buat kek ke kan? Saya tak adalah malu sangat nak cakap kat orang awak pandai buat kek ni, pandai buat karipap. Apa sangat? Contoh ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nampak ia seperti remeh tapi ia sangat penting. Takwa, taat dan juga sifat tawaduk. Okey, subhanallah.
Dan sebagai kesimpulan, insyaAllah ni pendek je. Saya nak ambil akronim suami, perkataan suami. Ini ciri-ciri idaman seorang isteri ya. Dah harap suami-suami sedia mendengar. Akronim suami, S-U-A-M-I. S yang pertama, sayang. Suami kena tunjuk kasih sayang. Saya nak tanya suami-suami kat luar sana sekarang, anda panggil isteri anda dengan panggilan apa? Encik panggil apa pada Sayang. isteri? Sayang. Macam-macam ada. Ustazah ada. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Mula-mula sayang, lepas tu ayam, lepas tu yang, lepas tu ang. Nak pergi mana? Kan dah makin pendek kan? Masya Allah. Subhanallah, sebenarnya itu sefahaman suami isteri. Ada orang dia memang mesra panggil Ayu, Ayu, Ayu. Ada yang panggil mesra panggil nama. Kalau saya panggil Encik Fazli, Fazli. Mari makan Fazli. Mesra. Mesra, Encik rasa okey? Tak kan? Tengok masalah kan dia panggil nama. Tapi orang Melayu kita pun Datuk ada yang mesra panggil nama. Dia panggil nama, lepas tu isteri pun panggil nama. Masya Allah. Jadi ada yang kata habi, ada bi kan. Jangan bila marah tambah ba pula depan kan. Masa sayang bi, bi, nak marah tambah pula ba. Jadi tuan-tuan sekalian, panggilan ni bagi saya, ya, yes, dia adalah subjektif. Tetapi tunjukkan kasih sayang ni kata-kata. Kadang-kadang lelaki berat nak cakap. Kena selalu cakap, kena cakap sayang. Kadang tu saja je. Dan sini kejap, ya bang ada apa? I love you. Oh, gugur jantung tu. Jatuh, kena kutip, letak balik. Maksudnya, kadang-kadang buatlah benda-benda yang sweet-sweet macam tu kan. Rasulullah SAW memang tekuk, memang suruh. Ini sunnah Nabi. Pernah seorang sahabat kata, ya Rasulullah aku sayang sahabatku tu. Rasulullah kata, awak dah cakap? Adakah awak dah cakap pada dia awak sayang? Maksudnya, dia kata tak, tak pernah cakap. Sekarang pergi, Nabi kata pergi dan cakap sayang. Maksudnya sayang itu tak cukup dengan hanya perbuatan, tingkah laku, kena belajar ucap. Sebab Nabi suruh dan sahabat ni pun pergi cakap dekat sahabat tu. Sesungguhnya saya sayang awak kerana Allah. Kemudian sahabat sahabat yang dengar tu jawab, semoga Allah juga menyayangimu, Allah mencintaimu di atas sebab cintamu kepadaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu sunnah Nabi. Okey, sayang. Yang pertama, you ubah. Sebenarnya isteri suka suami yang suka ubah isteri. Contoh kan, yang saya suka awak pakai baju tu. Maksudnya mengatur-ngatur. Tak tahulah, saya rasa kebanyakan wanita suka suami ni. Bukan mengatur semua, tapi dia macam cuba caring, sebenarnya caring. Benda yang kita kupas tadi. Yang saya suka lah awak pakai kalau tudung tu labu sikit. Maksudnya dia ada pergi kepada nak ubah kehidupan, usaha nak ubah. Yang kita cuba amalkan almut ya pada setiap malam. Oh, isteri memang suka, insyaAllah. Kan macam mana teruk isteri tu, saya rasa kalau suami ajak sebelum tidur kita zikir ya sayang. Walaupun isteri belum tutup aurat, ajak zikir. Maksudnya dia ada ni sebab apa yang banyak suka ubah-ubah ni isteri. Maksudnya ada idea, bang untuk ni kita, tadi saya dengar ceramah bang. Tadi kan Ustazah cakap gini. Tadi kan Ustaz cakap gini. Biasa semangat nak ubah-ubah kualiti hidup ni, isteri. Okay. A, iaitu adil. Suami yang adil. Adil dengan mak ayah dia, adil dengan mak mertua. Maksudnya, adil lah walaupun tersepit tetap diberikan keadilan, kedudukan yang istimewa sebagai seorang isteri. Kemudian M, setengah tu, isteri sini rasa jauh hati sebab bila ada anak, suami ni lebihkan anak. Suami lebihkan anak. Anak dipeluk-peluk dicium-cium Sayang, di bergurau-gurau. Anak boleh bergurau-gurau, geletek-geletek. Isteri tengok dia jauh. Isteri pun teringin nak digeletek. Tak digeletek. Betul. Betul Datuk, subhanallah. Kadang-kadang tu suami, suami-suami boleh tunjuk kasih sayang pada anak. Tapi dia tak boleh buat benda tu pada isteri. Isteri rasa jauh hati, dia rasa apa? Dahlah susah payah mengandung, susah payah melahirkan, susah payah menyusu. Tiba yang dapat lebih kasih sayang, bila balik rumah yang dicari anak dulu. Dia peluk diangkat isteri kelip, kelip, kelip. Macam kena tu lah. Kena angkat. Tak payahlah angkat isteri tu. Kalau angkat kenakan kipas, tu macam macam ada perancangan untuk menganiaya tu. Okay. M pula, suami ekroni M pula mesra. Sebab orang lelaki ni dengan sama lelaki mesra. Kan? Boleh gurau, boleh buat lawak.
orang kata, untunglah, untunglah dapat Cik Mat. Kenapa? Cik Mat kalau tak ada, sunyi office. Orang yang ceria, suka buat lawak. Isteri ni kan terbeliak biji mata. Sebab kat rumah muka ketat. Ha, ini. Sebab sebenarnya lelaki dia memang ada humor tu. Ada pandai buat lawak. Saya percaya lelaki memang dia ni yang sebenarnya Allah bagi kelebihan pandai buat lawak tu. Tapi dia buat lawak tu banyak dengan kawan-kawan. Sebenarnya apa salahnya gurau senda dengan isteri buat lawak. Ha, macam tu kan. Ini bukan luar perasaan saya ya. Ha, tapi mewakili wanita-wanita. Suami saya pandai buat lawak, suka buat lawak. Ha, gitu lelaki. Yang terakhir iaitu iktiraf. Isteri suka diiktiraf. Macam tadi kan Datuk sebut, pujian seorang isteri most powerful. Orang lelaki suka dipuji oleh seorang isteri. Lagi depan orang. Kan? Betul tak cik? Betul. Kan, kan? Isteri pun sama. Walaupun isteri tak pandai sangat masak, tapi kalau suami puji, saya suka masakan. Berbunga-bunga hati kan? Masya Allah. Dia masak memang sedap. Oh, berbunga-bunga walaupun dah 2 tahun tak masak. Bukan saya. Walaupun dah 2 bulan tak masak. Contoh ya. Tapi, ya Allah, rasa semangat tu. Masya Allah. Jadi, iktiraf. Kadang iktiraf isteri ni dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Contoh kan, kadang saya sukalah kalau balik kampung. Macam mana ya? Kadang-kadang tu suami hantar air kat saya dan diperlihatkan depan. Saya memang suka. Saya suka sangat suami buat. Dia macam tunjukkan dia iktiraf kita tu. Ha, kadang-kadang tu kan dia pergi kedai, dia tahu saya suka air coklat. Lepas tu dia balik, dia tanya, mana Asmat, mana Asmat? Dia tanya Ipa-Ipa kan, Ipa. Ha, bagi-bagi air ni, dia suka air ni. Saya rasa macam saya diiktiraf tau, macam declaration tu, okay, dia bagi perhatian, dia tahu apa yang saya suka. Ha, contoh kan macam tu lah. Jadi, iktiraf bukan sekadar itu, tapi iktiraf tentang apa ni, sumbangan isteri dan sebagainya. Masya Allah, Allah Akbar. Mohon maaf jadi panjang. Kita nak pergi kepada Datuk seterusnya. Datuk, Datuk, kita nak tanya. Datuk dah tulis, dah sebut ciri-ciri tadi. Lepas tu kan ada yang kata, Ustazah untunglah kalau dapat ciri-ciri tu. Macam mana Datuk kita nak sabar? Kalau kita tak dapat pun ciri-ciri. Daripada 20 ciri-ciri tu, satu lagi kita dapat. Ha, macam tu kan. Subhanallah. Macam mana kita nak terima seadanya tu? Lepas tu macam mana kita nak buat? Ha, supaya ciri-ciri yang kita idamkan tu kita dapat. Silakan Datuk. Ha, insyaAllah. Seronok. Seronok dengar apa nama ulasan daripada Teguh Fazli tadi dan juga Ustaz Asmat. Seronok. Satu abang dapat banyak ilmu lah malam ni. So sebelum kita pergi pada ciri, ialah kalau kita dah dapat cuma satu dua ciri je apa nak buat. So tapi bila Tok Abah ingat kata-kata seorang sarjana, dia kata apa? Kalau kamu nak mengubah dunia, ya, pulanglah kepada keluarga kamu dan sayangi keluarga kamu. Nah, rupanya bila kita sayang akan keluarga kita, maka bila semua keluarga di Malaysia jadi hebat, Malaysia akan berubah jadi hebat. Ha, kalau semua keluarga kat satu tempat lah, ya, satu masyarakat hebat, maka masyarakat itu jadi hebat. Jadi betul lah kata sarjana tadi, bila kita nak ubah dunia, never mind, go back to your family. Pulang ke rumah kamu dan sayangi keluarga kamu, kamu akan berdaya untuk mengubah dunia. Sebab kecemerlangan bermula di rumah. Ha, iaitu kita kena ingat balik tu. Itu ha, satu. Keduanya samalah seperti kata Jalaluddin Arumi yang selalu kita dengar. Semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Ya, nak mengubah orang lain. Tapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana, aku nak ubah diriku dahulu. Ha, itu betul lah. Jadi dua perkara yang sangat sama. Ha, jadi bila apa nama tu Tengku Fazli tadi sebut tentang ialah kadang suami ni baru cakap sikit, isteri dah cakap berpuluh patah perkataan. Itu Tok Abah dah ulas tadi. Memang kota ya, kota ataupun apa nama bilangan kata-kata seorang lelaki satu hari itu dalam 7000 perkataan ikut kajian. Orang perempuan 30000. Memang 4 kali ganda, yang 4 5 kali ganda lebih banyak kota kata-kata seorang wanita. Jadi memang dia banyak cakap. Dan orang perempuan ni tak akan selesa hidupnya kalau tak menghabiskan kota kata-kata yang sekitar 30,000 patah perkataan sehari kena diucapkan. Ya, itu satu kajian ya. Itu satu kajian. Cuma, itu yang Tuan Abah sebut tadi tu. Itu sebabnya bila Tengku Fazli kata tadi, ya, kita baru cakap sepatah, ya, dia dah potong gini. Sebenarnya inilah cara komunikasi laki-laki dan wanita.
Ya, orang lelaki, dia kalau bercakap dengan kawan-kawan, dia akan tunggu giliran. Dia cakap satu perkara dan take turn. Orang perempuan kalau berbual, 5-6 orang, 5-5 cakap. 5-5 cakap serentak. Tapi yang yang cantiknya, dia semua dengar. Mereka dengar apa yang orang lain cakap. I baru beli bank tangan. iPhone. Ya Allah, 5-5 cakap serentak. Ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan berhati. So begitulah. Jadi tu dan bila Tengku cakap sepatah, ya Ustazah, tadi Ustazah Asmat cakap 50 patah, so that was normal. That is very normal. Orang lelaki pakai otak kiri bila berkomunikasi, orang perempuan pakai otak kanan dan kiri. Cuma perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Bila Ustazah tanya tadi, ya, kita harapkan pasangan kita ada 15-20 ciri-ciri idaman, tetapi katalah dia cuma ada satu aja. Ini yang Tuan Abah ingat pesan seorang guru kita, ya, Allahyarham Ustaz Harudin, dia pesan kat kami, anak murid, dia kata apa? Bila kita berubah luar dalam dengan istiqamah, maka Allah akan ubah, ya, semua orang di sekitar kita akan berubah ikut apa ni, perubahan yang kita lakukan. Jadi jangan takut kalau pasangan kita tak ada ciri yang kita harapkan. Tapi kita, kalau isteri Tok Abah tak ada ciri yang Tok Abah harapkan, daripada 10 yang kita harapkan, ada 2, kita sebagai suami ubah. Ubah dulu. Sebab bila kita berubah luar dalam, maka Allah akan ubah pasangan kita untuk seimbang balik. Sebab dunia ini wujud dalam keadaan seimbang, equilibrium. Jadi bila suami berubah bertambah hebat, dia tak seimbang. Allah akan ubah isteri jadi tambah hebat, seimbang balik. Allah punya kuasa, itu sunatullah. Jadi tanggungjawab kita ialah ubah diri kita. Dan kita sebabnya Tok Abah pesan tadi, suami isteri memang dicipta berbeza dan dua-dua tidak sempurna, tapi imbang mengimbangi, pesan memesan, didik mendidik, tegur menegur. Itu sebabnya kena ada tasamuh, kena betul kata Ustazah tadi, kena ada tawaduk, kena buang ego. Tetapi rupanya pasangan kita bukan tak boleh ditegur, tapi bukan yang teguran yang menyebabkan mereka kecil hati atau koyak dia punya emosi, tapi sebab cara menegur, kaedah menegur, masa menegur. Kadang menegur isteri depan anak-anak, malu dia. Menegur isteri depan mertua, malu dia. Ataupun menegur isteri dengan naik suara. Patut cakap volume 3, tapi bila bertegur isteri, volume 7. Itu sebabnya Tok Abah kadang sambil gurau, tapi menegur dengan cara yang bergurau. Untuk bahagia rumah tangga, cuba tegur isteri kita macam kita menegur isteri orang. Layan isteri kita macam kita. Kalau kita tegur isteri orang kan lemah lembut. Jadi, ya, layan isteri kita macam kita layan isteri orang, isteri kita akan sangat-sangat-sangat bahagia. Jadi, persoalan tadi, what if pasangan kita tidak memenuhi ciri-ciri yang kita harapkan? So, tanggungjawab sekarang, di samping didik mendidik, doa mendoakan, pesan memesan, buat kata Ustazah tadi, cuba mengubah cara cara hikmah, cara yang paling diplomatik, tetapi yang paling penting, kita ubah diri kita luar dalam, ya. Luar dalam kita ubah diri kita dengan istiqamah, Allah akan ubah pasangan kita sesuai dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan, insyaAllah. Tapi itulah, ya, pasti ada harapan untuk yang berdoa, pasti ada jalan untuk yang berusaha. So terus berdoa, terus berusaha, terus memohon, terus memujuk, ya. Tapi itulah, dan yang paling penting, dan sangat penting, ya, implikasi daripada kata Tengku Fazli dan Ustaz Asma' ialah kita kena terus belajar. Macam suami itu, ya, kena belajar berkomunikasi, belajar cara nak menegur, belajar untuk merawat pasangan yang merajuk. Ya, bagaimana nak menegur kalau dia membuat satu kesilapan, ya. So ini kena ada ilmu, kena bukan sekadar kita dengar-dengar tu. Sekarang ilmu di hujung jari. So belajar, bila kita tahu teknik yang kita gunakan dengan istiqamah, masya-Allah, ya, perubahan akan berlaku. Maka mudah-mudahan kita akan bertambah kata bahagialah, ya. Tapi itulah, ya, kita ingat, ya, Allah tak beri apa yang kita mahu. Allah beri apa yang baik untuk kita, ya, apa yang sesuai untuk kita, apa yang kita perlu. Kadang-kadang wanita tu sangat baik tapi dia tak baik untuk kita. Kadang-kadang wanita tu tak baik sangat tapi dialah yang terbaik untuk kita, sebab dia akan menaikkan kita punya darjat, kita punya kesabaran, kita punya kegigihan dan berbagai-bagai, sebab Allah Maha mengetahui siapakah yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar, subhanallah. Tok Abah, kita dah pun sebenarnya sampai ke penghujung, kan, dah 1 jam bersama. Masa terasa sangat
cepat dan rasa sekejap baru Masya Allah banyak kita dapat. Dan oh, perempuan suka sangat, suka sangat Datuk bila Datuk cuba jawab dengan seimbang. Subhanallah, tengok komen semua seronok bila Datuk kata oh, perempuan dia kena habiskan kota tu, kalau tak dia tak tidur lena kot kan Datuk. Maksudnya oh, macam tu lah. Jadi itu kajian, dan kajian ni dia mengikau-ikau ha, mengikau malam. Kalau tak habis ha, dia akan bercakap. Masa tidur Masya Allah, Allah Akbar. Jadi bila faham tentang perkara seperti ini, jadi suami hadap je lah. Dan ini kisah benar yang berlaku kepada Saidina Umar juga Datuk kan. Masa Datuk Saidina Umar, orang nak mengadu, dia rasa macam tak tahan dah asyik dengan bebek. Saidina Umar pun bila tu Saidina Umar pun kata dia pun sama. Ha, jadi maksudnya bukan Saidina Umar suruh pesan pada isteri supaya tak, maksudnya supaya lelaki saling macam Datuk soalnya pujuk suami saya, pujuk lelaki di sana, cubalah terima seadanya sebab isteri pun menerima seadanya apa ni pasangan tu. Masya Allah. Jadi kita mungkin akan pergi kepada kesimpulan. Ha, kesimpulan. Dan poin penting yang Datuk sebut tadi, ubah diri kita, Allah akan mengubah segeliling. Sebab Allah tak akan menganiaya dan Allah akan menghargai apa yang kita buat, usaha yang kita buat. Sebab itu kalau kita tengok dari sudut akidah kan, rezeki tu Allah yang beri, rezeki Allah yang tentukan. Tapi usaha tu Allah beri kepada kita. Jadi dan Allah tidak akan sia-siakan apa jua usaha yang manusia buat. Tapi yang penting kena ikhlas. Ikhlas itulah yang paling mahal tu. Sebab ramai yang nak berubah, tapi dia mengharapkan perubahan pasangan. Dia bukan berubah kerana Allah. Jadi bila pasangan tetap tak berubah, dia akan kecewa. Ha, ustazah, saya dah ubah dah, saya dah zikir dah, saya dah mula jaga solat, tapi suami tak berubah pun lagi. Saya kata puan berubah hijrah kerana Allah ke kerana suami? Ha, jadi bila hati manusia, hati suami bukan kita pegang, itulah yang kita kena jaga muslimi-muslimat. Jadi sekarang kita nak bagi kepada kesimpulan, kita minta encik suami di sebelah sini dulu bagi kesimpulan, lepas tu kita jemput Datuk untuk buat kesimpulan. Okay, silakan. Masya Allah. Masya Allah. memang seronok mendengar kata-kata daripada Datuk. Memang daripada dulu sampai sekarang masih bertenaga dan kena pada pada titik-titiknya tu. Masya Allah. Tepat kan? Tepat, Masya Allah. Moga-moga sentiasa bertenaga untuk menyampaikan ketepatan tu. Jadi sedikit pada saya adalah menerima kelemahan pasangan tu juga penting dalam setiap dalam setiap hari dalam kehidupan pasangan tu. Memang akan ada cacat je jika mana kita sering memandang kecacatan ataupun kelemahan, akan nampak je. Betul. Lalu kata kita nampak kelebihan yang ada, kita akan nampak seluasnya kelebihan yang ada. Masya Allah. Dan kelebihan inilah yang mampu menutup segala kelemahan dan mampu menjadikan kita ni seorang yang pemaaf. Pemaaf kepada pasangan. Bila kita teringat akan kelemahan kita juga, maka kita pun kena akui kelemahan yang ada pada dia. Lalu kita boleh menerima seadanya. Dan lalu kita menjadi seorang yang pemaaf. Dan kita cepat tenang dan cepat bahagia diri kita ni. Yang keduanya, selalu menghargai pasangan dengan berterima kasih. Perkataan paling mahal adalah terima kasih. Jarang suami kalau makan tu terima kasih, cuma ditunjukkan melalui makan tu habis menambah, itulah terima kasih dia. Oh, susah betul jugalah. Saya lah juga kadang. Oh, sudah masak selalu sedap. Tapi tambah aja. Tak ada terima kasih lah. Yang tu yang perempuan nak macam tu. Cakap dia terima kasih, semuanya kepenatan tu hilang. Yang ni mahalnya perkataan terima kasih dan mahal juga perkataan maaf. Oh, suami dengan ego ni memang tak lari lah. Tapi kadang-kadang suami pun terambil juga emo tu juga. Emo dia ambil, bukan isteri ambil emo dan ego. Suami pun ambil emo dan ego pun jadi masalah jugalah. Jadi Alhamdulillah sedikit pada saya. Dan insyaAllah selepas ni saya cuba ringan-ringankan mulut. Terima kasih, maaf. InsyaAllah. Satu bulan berapa kali minta maaf? Selalu. Ya, betul-betul selalu. Tapi isteri bukan satu bulan berapa kali, satu hari berapa kali kan? Betul lah.
Isteri selalu ingat mati macam tu lah. Tak boleh bangkit lah. Okey, terima kasih. Memang saya rasa itu betul lah kan. Kalau kita nak cari kekurangan memang akan nampak. Tapi tak cari kelebihan, ingat pengorbanan, ingat susah payah. Jadi itulah yang memujuk hati. Ya. Terima kasih banyak. Saya tahu saya banyak kekurangan. Kan? Banyak tak ada, kesilapan. Tak ada kekurangan. Tak, banyak. Saya tahu saya memang bukan isteri yang baik. Cuma berusaha untuk jadi baik. Dan saya harap sebenarnya Encik terus kuatlah untuk memaafkan saya setiap hari. Masya Allah. Okey, jadi kita pergi kepada Datuk sebagai kesimpulan. Masya Allah, walaupun tak puas tapi kita tahu waktu sepatutnya kita umat Islam dah perlu rehat untuk bangun lebih awal. Okey, Datuk silakan. Terima kasih Ustazah Tengku. Ya. Saya ambil dua-dua lah daripada Tengku, daripada Tengku apa nama Ustazah Asma. Ya. Sebenarnya Tok Abah ialah betul lah tadi. Ya, sebab Tok Abah ingat kata-kata Hasan Al-Basri bila orang tanya dia ada masalah rumah tangga, konflik, bergaduh. Ya, apapun masalah yang diajukan oleh orang bertanya termasuklah konflik rumah tangga, dia akan jawab bertaubatlah. Bertaubatlah ya. Artinya, jadi kita semua, Tok Abah pesan pada Tok Abah, jangan kita tidur mulai malam ni, kalau belum buat, dah buat, teruskan, jangan sombong. Ya, so tolak taubat tiap-tiap malam. Istighfar 100 kali, maafkan semua orang dan jangan tidur sebelum bermaaf-maafan. Sebab don't go to bed in anger. Jangan tidur dalam keadaan merajuk, nanti malaikat rahmat akan keluar dari rumah tangga kita, dari rumah kita. Jadi solat taubat 2 rakaat ni 3-4% saja orang di Malaysia buat. Jadi kalau boleh asbab malam ni ramai lagi ya, orang akan bersolat taubat tetap malam. Solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan pasangan, maafkan semua orang. Dan kalau boleh tadi lah, bermaafan, minta maaf. Sebab rupanya sayang menarik sayang. Ya, ini Allah punya kerja ni. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Bila kita maafkan orang, kita akan membentuk sayang. Ya, bila kita maafkan semua orang, Allah buka pintu rezeki, buka kasih sayang, buka hijab, buka ilham. Dan mengabulkan doa kita. Sebab bila kita maafkan orang, dengan kita istighfar dan solat taubat, hati kita bersih. Hati jadi magnet yang sangat powerful untuk merawat semua masalah dan untuk dapat kata itu membetulkan suasana rumah tangga yang tak dapat tidak. Memang mana ada bumi yang tak ditipu hujan, mana lidah yang tak tergigit, mana rumah tangga yang tidak apa nama berantakan. Tetapi ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ombak tidak besar tetapi perahu kita yang kecil. Ujian yang Allah turunkan kat kita dalam konteks rumah tangga ni tak besar mana. Tapi ilmu kita dangkal, iman kita tipis, sabar kita tak banyak, usaha kita sangat sedikit. Ya, maka jom kita besarkan perahu kita. Jangan minta dikecilkan ombak, tapi kita besarkan perahu kita. Tambah ilmu, tambah iman, tambah kemaafan, bahkan kata Tengku tadi. Ya, tambah kurangkan ego, apa ni, belajar. Dan ingat, all of us, kita tidak sempurna. Kita tak ada yang perfect, tak ada yang lengkap. Kita semua dalam proses pembangunan diri sampai mati. Kalau suami terus ingat dia pun tak sempurna, terus belajar untuk perbaiki diri sampai meninggal dunia, isteri pun perbaiki diri, kita sama-sama work in progress, kita sama-sama dalam proses membaiki diri, rumah tangga akan bertambah baik sebab Nabi dah confirm pesan dah. Ya, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi kalau dua-dua suami dan isteri terus berubah dengan tingkatkan ilmu, tingkatkan amal, tingkatkan zikir, tingkatkan bertakwa, tingkatkan semua ya, apa yang sewajarnya, baca Quran dan sebagainya, maka pasti rumah tangga kita akan bertambah baik, bertambah hebat, bertambah dapat rahmat dan hidayah Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Subhanallah, Datuk. Ilmu-ilmu yang sangat berharga, kata-kata yang indah tersusun. Itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada Datuk Dr. Muhammad Haji Muhammad Fadilah Kamsah kita, masya-Allah. Motivator negara kan. Masya-Allah, Allahu akbar. Muslimin-muslimat, Datuk berpesan pada kita empat perkara yang sangat sikit orang buat. Kan taubat. Solat taubat 2 rakaat setiap malam. Maksud kita nak settle dengan Allah dulu. Lepas tu mohon maaf dan beri maaf, settle dengan manusia. Maksudnya sebelum tidur settle dengan Allah, settle dengan manusia. Barulah maksudnya kita seolahnya bersedia untuk setiap kali menghadapi mati kecil kan. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang bersedia untuk mati yang besar tu.
Lepas tu istighfar 100 kali, buat solat taubat. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan mungkin itulah kan yang menyebabkan menjadi satu amalan Datuk sendiri. Datuk dah umur 70 tapi cergas 70. Sehat kuat fikiran, tutur kata, ingatan, subhanallah. Handsome semua ada. Suami saya suruh cakap handsome. Itu memanglah comel, cute. Semua adalah cute ni. Okay. Jadi, yang itu betul lah. Yang itu betul. Terima kasih. Yang itu betul. Okay. Sebab takkan. Mesti ada sesuatu yang menjadi amalan. Ya, amalan. Lepas tu kalau kita jumpa orang tua yang luar biasa kan, kita akan tanya apa amalan. Betul. Ia mesti berkait rapat. Masya Allah. Muslimin-muslimat ni mati Allah sekalian, terasa bila Datuk kata jangan minta ombak dikecilkan tapi besarkan perahu. Ujian Allah tu tak besar. Ujian Allah tu sebenarnya Allah dah janji mengikut kadar kemampuan. Yang menjadikan ia tidak mampu sebab iman kita terlalu nipis. Kesabaran kita terlalu terlalu sedikit. Allahu Akbar, memang terasa hati. Sebab orang kita ni suka sebut ujian aku besar, kalau kau tak tanggung apa yang aku tanggung, kau tak lalui. Ya, maksudnya dia besar-besarkan ujian. Masya Allah, moga-moga kita terasa keinsafan. Muslimin-muslimat di mati Allah sekalian, ada satu kalam kalam hukamak ni kan, kalam hukamak ni menyebutkan Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba saya tak ingat Datuk, tadi saya ingat saya nak sebut kalam ni tapi ada kaitan dengan suami isteri. Saya nak pergi kepada firman Allah dululah. Okey, Allah Subhanahu taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, surah An-Nisa yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang bermaksud, dan bergaulah dengan mereka, iaitu dengan pasangan kamu, dengan isteri kamu, dengan suami kamu, dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Dan jika kamu tidak menyukai mereka, maksud tidak menyukai sesuatulah tentang mereka, maka bersabarlah. Kerana boleh jadi apa yang kamu tidak sukai pada mereka itu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mesti ada sesuatu yang kita sabar dengan pasangan. Maka pilihlah terus untuk bersabar kerana itu perintah Allah. Kerana Allah kata di situlah ada kebaikan yang begitu banyak. Mungkin kita boleh nampak Allah beri kebaikan dari segi rezeki. Anak pula elok-elok sebab sabarnya kita dengan sikap isteri ni. Kan, sabarnya tu yang lebihnya kita harap Allah berikan kita syurga. Allahuakbar. Sebab itu ada kisah kan, wali Allah ni dinaikkan darjat kedudukannya kerana sabarnya kepada seorang isteri. Sebab wali Allah ni, orang yang dekat dengan Allah ni bukan semestinya dengan amal ibadah yang banyak, tetapi ada setengah tu disebabkan dia sentiasa menjadi orang yang sabar. Dan Allah takdirkan diuji dengan isteri yang sangat menguji sabar sehingga dia naik kepada darjat kewalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin-muslimat, sekadar itulah, kita dah hampir 1 jam setengah. Terima kasih kepada Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Terima kasih kepada Encik Suami, Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih yang berada di sebalik tabir, Encik Syira dan juga Encik Farhana. Kan, kepada semua yang menjayakan majlis pada malam ini, yang mendoakan, yang hadir ni lah yang telah menyebabkan memberi sumbangan dari segi penyebaran ilmu pada malam ini. Masya Allah, kita mendoakan buat Datuk seperti mana kita dah mulakan tadi, sehat, kuat, kan, diberikan husnul khatimah dan syurga Firdaus tanpa dihisap dan diazab. Syurga Firdaus tanpa dihisap, subhanallah, bersama seluruh seisi keluarga. Allahu Akbar. Jadi sekadar itu, kami mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سكيان وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Masya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Salam pada Datin. Masya-Allah. Masya-Allah. Assalamualaikum. Insya Allah.